A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersua kembali. Semoga saudara dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan baik-baik saja dimanapun berada. Allahumma amin. Di video hari ini Mbak Salim mendapatkan bocoran sebuah ilmu kekayaan. Ilmu kekayaan ini yang sangat dicari oleh kebanyakan orang dalam mencari rezeki. Bukan saja hanya mendatangkan rezeki, namun juga kebaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pernah ilmu ini diamalkan oleh seseorang saat itu mempunyai hutang. Di lain sisinya, dia di PHK dari pekerjaannya di pabrik. Sebelumnya, beliau menjadi seorang karyawan yang sudah bertahun-tahun mengabdi di pabrik tersebut. Ada badai PHK dan beliau pun kena imbasnya. Dalam masih penganggurannya, terlunta-lunta untuk mencari pekerjaan baru juga belum didapat. Uang pesangon untuk kebutuhan sehari-harinya untuk membiayai kehidupan keluarganya telah habis dan pekerjaan pun juga belum didapat. Pada akhirnya, beliau diajak temannya untuk menemui seseorang. Seseorang itu bernama Pak Son Haji. Pak Son Haji bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang pengusaha. Namun beliau hanya orang biasa saja, seorang petani. Tetapi Pak Son Haji bukan petani sembarangan. Dia hanya mempunyai beberapa petak yang ditanami padi, di sawahnya hanya terbatas. Tapi Pak Son Haji bisa membiayai anak-anaknya sekolah sampai perguruan tinggi dan menjadi sarjana. Secara logika, dua petak tanah sawah yang ditanami padi tapi bisa menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya. Sedangkan Pak Son Haji tidak memiliki pekerjaan lainnya, hanya seorang petani. Akhirnya Pak Suroto, ya, yang seorang karyawan yang di PHK itu, menemui beliau bersama temannya. Setelah Pak Suroto bercerita panjang lebar dengan Pak Son Haji, maka Pak Son Haji membawakan padi, ya, padi yang sudah kering. Wahai Pak Suroto, tahukah sampean bahwa padi ini bisa membiayai dan mencukupi keluargaku? Sedangkan sampean tahu sendiri bahwa saya tidak mempunyai pekerjaan lainnya, hanya seorang petani dalam sehari-harinya. Ujar Pak Son Haji menjelaskan kepada Pak Suroto dan temannya. Tapi sampean tahu tidak bahwa padi ini telah kupanggil ruhnya. Yang dimaksud dipanggil ruhnya yaitu agar padi ini tidak hanya hidup di tanaman, tetapi juga hidup di alam bawah sadar atau alam bawah batin. Saat itu juga Pak Suroto juga bingung. Kalau sampean masih bingung, sekarang pulanglah, ya, dan bacalah bacaan ini satu kali saja. Pak Suroto diberi tulisan, ya, langsung Pak Suroto pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, pada malam harinya Pak Suroto iseng-iseng membaca amalan tersebut. Dia memikirkan bahwa Pak Son Haji membawa padi itu satu batang di hadapannya dan suruh membangkitkan ruh di dalamnya. Maka tak habis pikir apa yang dimaksud Pak Son Haji tersebut. Karena belum menemukan jawaban, akhirnya Pak Suroto tertidur. Nah, di dalam mimpinya tersebut Pak Suroto diberi kunci, ya, kunci peralatan motor seperti kunci Inggris, kunci shock dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba Pak Suroto ini bangun memikirkan arti mimpinya tersebut. Nah, dia teringat menyimpan beberapa peralatan motor. Memang dulunya Pak Suroto ini seorang montir, ya, yang bisa memperbaiki sepeda motor atau servis motor di bengkel.
Namun, dia resign dari pekerjaannya itu dan mencoba melamar menjadi seorang karyawan di pabrik. Langsung saja setelah sadar, Pak Suroto mengambil kunci tersebut dan membacakan amalan ini sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu Pak Suroto tertidur kembali. Nah, pada pagi harinya sekitar jam 9 pagi ada tetangganya Pak Suroto. Tetangga tersebut minta tolong karena sepeda motornya macet atau mogok. Dan serta-merta Pak Suroto mengambil kunci untuk memperbaiki sepeda motor tetangganya itu. Walhasil motornya beberapa jam kemudian sudah selesai. Tetangganya ini senang bukan kepalang karena baru seminggu yang lalu sudah dibawa ke bengkel. Banyak bengkel yang menyerah dengan sepeda motornya yang sering rusak. Semenjak diservis oleh Pak Suroto, motor ini masih awet. Tetangganya inilah mengabarkan kepada tetangga-tetangga lainnya kalau mau nyervis motor untuk memperbaikinya, datanglah ke Pak Suroto. Semenjak itu, tanpa disangka ya, 1 minggu kemudian ada saja yang datang ke Pak Suroto memperbaiki sepeda motor, menambal ban dan lain sebagainya. Padahal posisi saat itu Pak Suroto juga lagi menganggur, karena Pak Suroto dulu juga orang bengkel ya, akhirnya ilmu-ilmunya ini diasah lagi. Tak habis pikirnya, dahulunya Pak Suroto saat membuka bengkel itu sepi. Akhirnya melamar menjadi seorang karyawan, dan di karyawan ini di PHK dan dia kembali bekerja sebagai seorang montir ya, tapi dengan versi yang berbeda. Nah, semenjak itu Pak Suroto sudah kewalahan dalam melayani pelanggan-pelanggannya. Banyak sekali pelanggan yang merasa puas bila sepeda motornya diservis ke Pak Suroto. Lalu pada suatu hari Pak Suroto datang kembali ke Pak Sun Haji dan dia menceritakan semuanya tentang kehidupan selama ini. Lalu Pak Sun Haji dengan tersenyum mengatakan, "Masih ingatkah tentang padi yang kuceritakan dahulu? Padi ini hidup, maka kita hidupkan kembali dengan ruhnya. Insya Allah apa yang kita cita-citakan tidak akan kekurangan." Itu pesan Pak Sun Haji. Dan amalan tersebut bisa dibaca dimanapun berada. Peralatan apapun yang kita pakai, hidupkan dengan bacaan ini. Nah, untuk itu para saudara, semoga pengalaman dari orang-orang yang sudah melakukan ini menjadikan ikhtibar bagi kita semua. Kelihatannya kecil, siapa tahu itu mendongkrak kehidupan kita lebih baik. Dan silakan diamalkan bagi saudara yang berkenan tentang keilmuan ini. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.